Menjelang sambutan Hari Gawai Selasa ini, rakyat di Sarawak berlapang dada dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP penuh yang bermula di negeri itu mulai hari ini. Mereka berharap tempoh 2 minggu pelaksanaan PKP mampu memutuskan rantaian COVID-19 di Sarawak. Masyarakat Dayak sedia menyambut Hari Gawai pada Selasa dan Rabu ini secara sederhana dengan keutamaan kepada keselamatan dan kesihatan diri, keluarga dan masyarakat. Gawai is a very event yang sangat meriah with pertandingan Ratu Cantik dengan rakit berhias, dengan live band. But then again, I agree that the government imposed this lockdown and PKP, especially during mau dekat gawai tak lagi, so that we can help the frontliners. Untuk gawai, kami rasa every year kita akan balik kampung. Pasal macam kami pun dah lama asyik balik kampung, dah lama asyik temu family. So, yes, memang sangat rindu. So, apa boleh buat, hopefully PKP dijalankan, rantaian COVID tak boleh diputuskan. Sementara itu, rakyat negeri itu juga mengharapkan tempoh PKP dapat memberi talian hayat kepada kumpulan petugas Barisan Harapan. So, kami rasa ia adalah salah satu cara yang baik bagi kerajaan buat masa sekarang untuk mengurangkan ataupun menurunkan jangkitannya di kalangan komuniti. Keadaan yang sangat bahaya. So, jadi saya harap dalam tempoh 2 minggu PKP ini akan menunjukkan tren penurunan jangkitan kes harian, dan sebagai rakyat Sarawak patuhi SOP dan stay safe semua. Pada Khamis lalu, Kerajaan Sarawak mengumumkan pelaksanaan PKP di seluruh negeri itu mulai hari ini hingga 11 Jun. Saya Asrul Nizam Kadir, berita dalam dan luar negara, sukan, ekonomi dan gaya hidup, semuanya kini dalam Buletin TV3, dan pastikan anda subscribe YouTube Buletin TV3.